的那个阿贵，大条大条摸摸摸。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasa hari ini? Masih lancar? Nah, teman-teman, di sini saya mau bikin video masak. Masak apa sih, Mbak? Jadi di sini saya tuh sudah menyiapkan bahan-bahan yang mau saya masak. Bahan utamanya adalah mie goreng. Kita lihat yuk bahan-bahannya apa saja. Nah, ini ada bawang putih, bawang merah sama cabai yang sudah saya iris-iris. Lalu di sini ada daun-daunan ya. Ini ada daun seledri sama daun bawang. Lalu ini sayuran untuk campuran ya. Ini ada kol yang sudah saya iris-iris juga. Pokoknya semuanya itu sudah saya siapin. Nah, terus bahan utamanya adalah ini. Nah, ini adalah mie goreng. Kapan hari itu saya belinya di Jianyan PX Smart. Dan ini kapan hari saya bikin beli basreng ya, sama kurma itu. Kalau kurmanya udah habis karena ternyata Pak Bos suka. Basrengnya ini tinggal segini, nanti mau saya campurin sama mie. Soalnya ini kalau buat nyemil keras banget teman-teman, eman-eman giginya. Nah, sebenarnya hari ini tuh adalah hari sembahyangan besar. Jadi di Taiwan itu lagi libur panjang teman-teman, libur 4 hari kalau nggak salah ya. Jadi ini lagi sembahyangan-sembahyangan. Hari ini juga nenek tuh sembahyangan, karena sembahyangan lumpia, dan lumpianya itu nggak bikin sendiri ya, tapi beli di luar. Jadi belinya itu ada daging B, makanya saya nggak bisa makan. Nah, tadi Pak Bos itu belinya lumpia banyak ya, dan lainnya itu disimpan di kulkas karena besok lusa itu masih ada sembahyangan satu kali lagi. Jadi buat teman-teman ini yang seperjuangan yang ada di Taiwan, yang majikannya suka sembahyangan terus masak sendiri lumpianya, semangat ya, semangat. Pasti repot banget hari ini, dan pasti belum istirahat ya. Semangat-semangat, pokoknya semangat. Soalnya kalau pas hari-hari sembahyangan lumpia kayak gini, kalau bikin sendiri lumpianya itu pasti ribet banget. Tapi alhamdulillah ini tempatnya nenek itu, selama saya di sini itu pasti beli di luar. Jadi saya belum pernah masakin lumpia buat mereka makan. Dan jangan sampailah, karena itu capek banget. Temen aku sendiri ya, itu cerita dia itu sampai belum sempat istirahat. Jam 12 mereka makan itu temanku belum istirahat teman-teman. Mereka temanku masih bunterli mereka makan. Jadi kayak capek banget. Alhamdulillah ya, di tempat nenek ini dulu nenek waktu muda itu bikin sendiri, tapi sekarang udah nggak mampu lah ya. Terus anak-anaknya juga semuanya repot, jadi pilih beli praktis. Ya sudah teman-teman ya, ini saya memulai masak soalnya udah malam, nanti Pak Bos juga mau pergi. Pak Bos hari ini mau pergi belanja sama Taci. Nah, mereka mau ke Carrefour mau belanja sayuran, soalnya dek kulkas itu udah kosong banget, nggak ada sayur, nggak ada ikan, nggak ada daging ya. Jadi ini nanti mereka mau beli, terus juga kayaknya mau beli susu juga buat stok nenek. Kayak gitulah buat sarapan nenek. Biasa itu kan nenek kan sarapannya itu susu sama Quakers gitu loh teman-teman. Nah, kayaknya nanti mau belanja itu juga. Ini udah malam, tapi mereka itu mau belanjanya malam sengaja, soalnya hari ini Tace itu kayak warungnya katanya itu lagi rame-ramenya, jadi nunggu warung tutup baru mereka belanja. Nah, kan malah cerita panjang kali lebar ya. Sudah, yuk langsung saja kita mulai masak. Ini pertama saya siapkan dulu minyaknya. Bismillah. Tinggal dikit minyaknya. Bismillah. Pak Bos di rumah jadi harus dihidupkan. Soalnya ada cabai ya, takutnya mendemi Pak Bos. Ini kalau ada telur ya,
telurnya bisa digoreng dulu. Karena di Taiwan tuh lagi langka telur, jadi telur saya skip. Bismillah. Cabenya sekalian. Bang sasep. Ini tadi saya hanya menggunakan 3 atau 4 cabai. Enggak banyak, teman-teman. Takutnya Pak Bos batuk-batuk, kepedesan. Enggak enak. Pokoknya saya tuh kenapa menghindari banget masak pas Pak Bos di rumah. Yaitu apalagi mereka kan jarang mencium bau cabai ya. Jadi hidungnya itu kayak peka banget gitu loh, teman-teman. Bau-bau cabai ya. Lalu ini kol masuk. Tambah air. Ini bukan keran ya, teman-teman. Ini tuh air yang sudah disuling, saring, apa sih? Sulingan, air sulingan. Secukupnya saja. Nah ini nggak perlu nunggu mendidih, langsung saja basrengnya masuk. Ini soalnya keras biar dia itu lunak. Ini seperlunya aja, secukupnya. Banyak ini termasuk ya. Nggak apa-apa wes. Biar sampai lunak dulu baksonya. Oke, ini mie-nya masuk ya. Tak dulu. Menyusut ya airnya, tapi nggak apa-apa, ini kan mie goreng. Dan ini perbumbuannya masuk ya. Ini minyak sama kecap. Ini mau tak tambah sendiri. Ciao bos. Tak lupa juga saya tambahkan bon cabe. Diaduk, dibolak-balik. Saya tambah kecap, teman-teman. Lalu Royco ayam. Kita ya, soalnya baksonya udah ada asin. Lalu terakhir daun-daunan masuk. Dan tambahkan bawang goreng. Tingkat kenyemekannya sesuai selera. Oke, cukup. Mantap. Alhamdulillah matang juga mie nyemeknya, teman-teman. Ini tadi tak tambah brokoli. Masih ada sisa tadi mereka makan ya, jadi tak tambahin sedikit brokoli.
Alhamdulillah teman-teman selesai juga ya. Dan mari kita makan dulu. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Amin. Yuk kita makan dulu teman-teman. Itu nenek sama Pak Bos di depan ya. Kita makan dulu di sini. Mereka sudah selesai makan. Wah. Bismillah. Ayo makan teman-teman. Tuh Tace udah datang ke sini tuh. Mereka mau belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya suaranya motor sih iya. Panas banget tapi enak. Tace lai le. Eh, bu wei Taiwan ma? Taiwan吗？不会，那大家都九点半的，那个一张拜拜哈，都鲑鱼、鳕鱼啊、土鸡啊，那个那个，哎，你有没有素食的这个东西啊？没有，所有素食都没有了，那个火腿片、火腿呢？都没有，都没有。大姐，等一下要买饲料，然后要买一点青菜。 冰箱都没有菜，明天早上我就从那边买来了。要继续涨买？对啊，就因为有的看市场比较那个。对，山药有剩一点点而已。没有，没关系，它山药在打折。嗯。今天山药在，那个鸡肉也没有了哈。鸡肉还有三包，你看。 在这里，还有三包，然后这个鱼还有，那就让安飞的妈去卖给公司，你的老婆你在家做事，他妈你在带手，你在带大。老婆买带手的吧。你的你老婆，你的你老婆在卖寿星。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦。 Maaf ya teman-teman ya, soalnya nyambi itu kasih tahu apa saja yang habis di kulkas. Soalnya mereka mau belanja. Bismillah. Eh, tuh, Tace, cepat lo, mah. Ini cepat lo, mah. Ya, di sejang mai oh, bukan di Hosodo mai. Thank you.
煮好啊。Ekspresi nenek melihat saya makan pedas di depan beliau. Jika wucu ini de bao mi. Jia la jiao. La bia. Jiao. Ini de bao mi. Jia ta mi. Eh, ini de bao mi de cha mi he tio tio.泡面那那这哪八角嗯对啊都是辣椒啊要吃看看吗？哎，不爱了啦！哪知道这个人家？你说凉血液吗？啥米甲罐？啥米甲罐？这这弄多啊！咖啡加喝，泡面加加喝。看见哈哈啦！每天都不会。那我去后面吃。我你这倒下。那你这做何吃？啊？赶紧来做何吃？可是很辣。Mantap. Pedasnya mantap. Pedas banget jadi gak bisa kasih nenek. Kata nenek kelihatannya enak banget. Oh, dia aku bosnya. Sambil nonton berita.Kak, bu enak mak mendek kene guys. Tapi ya sudah popo lah, ambek nunggu ni simbah.我的是蛮大。妈呀！
所以呢？ 沒辦法，對，改天再去的啦，我9點宿要牙醫啦，你忘記了是怎樣？我忽然想起來，是在這邊，因為本來以為5、6點要去嘛，那就沒有關係啊，現在8點啊，8點9點15分，剛剛好，很趕，沒有，沒有啦，他們沒辦法，他們很趕，剛剛要去那邊高點嘛，沒辦法，沒辦法，很趕，太趕，我還在後面。 何家在還沒到欸。何家在還沒到欸。然後到好處都門口就停著。對啊。對，何家在還沒到那邊。5、6點去的嘛，5、6點去就無所謂啊。嗯。我是 Toto Blonjo si Danau pindah rene. Udah balik guys, Pak Bos ada jadwal ke dokter gigi lupa, untung belum sampai ke mall sana, untung belum sampai Carrefour ya, kalau udah nyampe sana ya udah hangus jadwalnya, ngulang dari awal, akhirnya mereka pulang. Astagfirullahaladzim. Semua orang di rumah sini pelupa. Bismillah. Bucu ini depan men. Ama so, kanji lah, enggak hoci. Kaming dia husu kan kan kita. Kese jika hui lan ya. Hui lah. Hmm. Sudahnya enggak sudah belanja. Padahal ndek kulkas kosong momplong. Amo-amo. Lucu banget. Ini nanti enggak akan saya potong, teman-teman. Besok kapan hari atau besok kalau sudah pulang Indo bisa saya tonton lagi. Ini lucu menurut saya, teman-teman, lucu banget. Ya beginilah kekonyolan majikan-majikan saya. Nanti nggak akan saya potong ya. Jadi kalau nanti videonya berantakan, mohon maaf. Duh, nanti aku kayak ra nafsu. Pengen ketawa asli, tapi nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti habis ini tak tanggap. Lucu banget. Bismillah. Enak teman-teman, serius nggak bohong, enak banget.
我煮一年的鲍米。哦，我儿子有一阵子也是都买你们英国的那个什么印尼的，什么炒面。那个在桌子上。那个调味料我都没有放。对啊，我儿子啊，对对对，他下班了都说他要吃这个啊，啊，我都没有放那个辣椒啊。嗯。 我只放那个一点那个。刚刚阿妈，我煮这个阿妈说，嗯，看起来很好吃，明天我要煮给她煮看看。我，你不要放那个辣油啊。嗯。我儿子有一阵子我们买了很多啊，他都下班的时候，然后我再帮他煎个蛋。现在没有煎蛋，不太多。对啊，他就没去排队。没有，都没有，没有人排队。 马上就一个人买，可以买两个嘛哈。都没有人排队。都没有。都没有鸡蛋嘛。没有人排队。哦哦哦。那你有没有？我八天国际都没有人。哎，啊，还有没有鸡蛋？没有，也没有鸡蛋，也没有人排队。这样子。我他们没鸡蛋吗？没有啊，也没有人排队，你知道吗？你有大家有排过吗？ 我没有啊，我是看电视说超市可以去排队啊。在前沿，在这边前沿没有人排队。五八天国际没有，七天国际也没有还没开。哦，七点他还没开。啊，你是说没有有没有鸡蛋？没有。哦，没有鸡蛋。都没有。鸡蛋不是有进口的吗？说现在不缺蛋了。对。他们说现在超市可以买到蛋呢。 现在还要一个人卖两盒嘛？哎，那你要买吗？哈？没有，卖不到。哦，一个人买两盒也买不到。也卖不到。你要吸吗？干嘛呀？在房间。那我就刷个牙。 那我等一下去前面看看，把你看看，因为我要。哎，你的那个。啊，真的啊！我要摆个洗澡间呢，我要摆洗澡间，我给你。啊啊！要不要拿一个回来？不用。明天我煮给阿妈看看。你说大哥吗？垃圾鞋的爸爸吗？不是，我是大哥。哦，大。 Oh, eh sembuh kita di ini video piye teman-teman? Tak nyuci piring dulu. Ya sudah, saya sudahi dulu ya video saya. Piye nang kene sing penak? Nah, ini. Ya udah teman-teman ya, ini habis ini saya mau nyuci piring dulu. Iki mbah piye dadi ning kok video ketok berantakan banget, tapi ya ya wis lah ya. Saya mau nyuci piring dulu terus enggak enak ya teman-teman di depan banyak orang. Ya wis gitu wis seduh. Ya udah teman-teman, ini nanti jadinya video kayak gimana saya nggak tahu. Wis pokoknya nggak bakal tak edit pas momen mereka pada pulang tadi. Ya sudah ki wis. Kulkasku rasito kebak. Ya wis gak apa-apa wis. Katanya besok mau ke sana lagi, nggak tahu. Jadwalnya Pak Bos itu benturan-benturan terus saking sibuknya dia. Ya sudahlah teman-teman ya, terima kasih banyak buat teman. Oh iya, tadi nenek bilang katanya mie kok kita enak kayak gitu. Jadi besok coba mau tak masakin mie, coba beliau mau makan atau tidak. Soalnya bumbunya pun itu menurutku ya menurutku nggak pedes, cuma menurut nenek pasti pedes. Soalnya kan ada apa merica ya, tapi nggak apa-apa wis, besok tak masak nih. Ya sudah teman-teman ya, mungkin cukup segini aja dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga video aku bisa menghibur dan bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu.
semangat berpuasa, semoga puasanya bisa cool sampai nanti menyambut atau sampai nanti selesai bulan puasa. Semangat, semangat, semangat. Ngomong apa Mbak, ngomong nggak ngerti, bercabang pikiranku. Aku selalu pengen jagong karo mereka. Lucu ya, lucu wis pokoknya ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya. Yeay. Bye-bye. Tuh enak tuh secai Taiwan mai. Cai jian yan yo. Hei, kese cong ini lai. Cingko ya, cingko. Mia cai cia kuamai.